Bagi dog lover, penyakit ini adalah hal terakhir yang ingin kamu dengar. Penyakit ini sangat mematikan dan bisa menjadi pertarungan hidup dan mati untuk anjingmu. Nama penyakit ini adalah Canine Parvovirus. Dilihat dari sejarahnya, penyakit ini termasuk relatif baru, yang muncul pada akhir tahun 1970 di Amerika. Dan baru diakui pada tahun 1978. Penyakit ini menyebar ke seluruh dunia dalam waktu 2 tahun saja. Untungnya, semua kengerian akibat efek virus ini sudah dapat dicegah saat ini. Secara umum, parvovirus ini dimanifestasikan dalam 2 bentuk, yaitu pertama bentuk pencernaan yang udah umum kita ketahui, dan satu lagi bentuk yang dapat merusak otot jantung. Dan apa itu sebenarnya parvovirus? Canine parvovirus atau CVV2 adalah virus yang memiliki rantai DNA tunggal dan tidak memiliki selubung. Dan dia menyimpan semua informasi dalam DNA ini. Sebenarnya informasi seperti ini tidak penting buat kalian ketahui, kecuali kalian ingin membuat bom biologi. Tapi itu cara untuk aku sampaikan bahwa virus ini sangat ganas dan kuat. Dengan ukuran 20 hingga 22 nanometer, mereka sangat kecil sekali. Sebagai perbandingannya, jika ukuran rambut manusia itu ukurannya 75.000 nanometer, jadi perbandingan skalanya seperti 1 inci dengan 1 kilometer. Bagian besar infeksi parvovirus ini terjadi pada anak anjing umur 6 minggu atau 6 bulan. Dan dapat juga terjadi pada anjing dewasa. Virus menginfeksi saluran pencernaan dan disebarkan melalui kontak langsung antar anjing, kotoran, lingkungan, atau dengan manusia yang terkontaminasi. Virus ini juga dapat mencemari permukaan mangkuk makanan dan air, kalung anjing, tangan kamu, dan rantai. Dan pakaian orang yang menangani anjing terinfeksi, seperti dokter hewan, perawat hewan, kennel, atau groomer. Virus ini tahan terhadap panas, dingin, kelembaban, dan dapat bertahan hidup di lingkungan untuk jangka waktu yang lama, dari bulan sampai tahunan. Virus ini mudah ditularkan dari satu tempat ke tempat lain, melalui bulu atau kaki anjing, atau melalui kandang, sepatu, atau benda lainnya yang terkontaminasi. Dan sebenarnya tidak ada cara untuk anjingmu untuk terhindar atau tidak bersentuhan dengan virus ini. Dalam suhu kamar, parvovirus ini dapat bertahan 2 bulan, dan mereka tahan terhadap pembersih atau pel-pelan atau desinfektan yang biasa digunakan di rumahan. Dan parvo ini dapat bertahan berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun jika terlindung dari sinar matahari langsung. Anjing yang biasanya terjangkit virus ini biasanya akan menunjukkan gejala dalam waktu 3-7 hari. Kelesuan, depresi biasanya tanda awal dari penyakit ini. Setelah itu akan terjadi muntah, diare berdarah, dehidrasi, kehilangan nafsu makan, dan biasanya berlangsung dengan cukup cepat. Biasanya, kematian akibat parvovirus ini terjadi dalam waktu 48 jam sampai 72 jam setelah timbulnya gejala. Untuk itu, penting untuk segera membawa anjingmu ke dokter hewan jika anjing kamu menunjukkan tanda-tanda parvovirus ini. Pencegahannya, yang harus diingat, hampir tidak mungkin anjingmu untuk terhindar dari parvovirus ini. Anak anjing muda sangat rentan terhadap infeksi karena kekebalan alami yang diberikan dalam ASI induknya mungkin hilang sebelum kekebalan anak anjing itu sendiri cukup matang untuk melawan infeksi. Jadi, pastikan anak anjingmu atau puppies mendapat vaksinasi lengkap. Dan sebelum anjing kamu menerima serangkaian vaksin lengkap, kamu harus hati-hati membawa hewan peliharaan kamu ke tempat berkumpulnya anjing-anjing lain, seperti ke taman, penitipan, salon perawatan hewan, kontak dengan anjing yang diketahui terinfeksi, atau kontak dengan anjing yang status vaksinasinya tidak jelas, harus dihindarin. Terakhir, jangan biarkan puppies atau anjing dewasamu bersentuhan dengan kotoran anjing lain saat bermain di luar ruangan. Meskipun telah divaksinasi, sebagian kecil anjing tidak memperoleh kekebalan yang memadai. Bahkan setelah divaksinasi pun, mungkin anjing kamu masih punya potensi untuk tertular parvovirus ini. Pengobatan. Pengobatan itu selalu lebih mahal dibandingkan pencegahan. Biaya pengobatan mungkin bisa sampai 8 juta sampai 15 jutaan dan belum tentu sembuh. Mati mungkin iya. Pencegahan selalu lebih murah daripada mengobatin. Pengobatan dilakukan biasanya hanya bersifat simptomatis sampai respon imun alami dapat terjadi. Bagaimana dengan pengobatan rumahan? Kamu akan banyak menemukan teori di internet bagaimana cara merawat anak anjing yang terkena parvo. Arang aktif dan obat-obat hemopetik lainnya mungkin ada sedikit keberhasilan di sana. Tetapi sebagian besar teori cara merawat anak anjing di internet
tidak terbukti secara klinis. Jika kamu ingin mempertaruhkan nyawamu dengan teori yang tidak jelas dan tidak terbukti secara klinis, silakan saja dan aku tidak akan mendebatnya. Untuk beberapa alasan yang tidak dipahami oleh para peneliti, beberapa ras ini sangat rentan terhadap parvovirus seperti German Shepherd, Doberman, Rottweiler, terutama yang masih muda, harus mendapat perhatian khusus karena sangat rentan terhadap parvovirus. Apakah parvovirus ini dapat menular ke manusia? Canine parvovirus dan feline parvovirus tidak bersifat zoonosis. Ada puluhan spesies parvovirus, tetapi cakupannya terbatas, yaitu parvovirus tikus terbatas pada tikus, hamster, dan hewan pengerat lainnya. Parvovirus babi terbatas pada babi. Parvovirus ayam terbatas pada ayam. Dalam keluarga anjing, parvovirus melintasi genus dalam kelompok keluarga canine, sehingga rubah dapat menulari serigala atau hena dapat menulari anjing dan seterusnya, tetapi terbatas pada keluarga canine family. Dan itu juga berlaku kepada feline family. Tetap konsul dengan dokter hewanmu dan seperti biasanya sampai ketemu lagi.